berita hasil pertandingan laga uji coba Al Nassr versus Benfica pramusim 2023. Benfica vs Al Nassr di laga uji coba pramusim tahun 2023 sampai tahun 2024 telah diketahui. Mega bintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo, dan kawan-kawan dipermalukan Angel Di Maria Chess dengan skor telak 1-4. Sebagaimana diketahui, Faris Najet julukan Al Nassr yang berstatus sebagai tim tamu menelan kekalahan 1-4 dari Benfica. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion do Algarve, Portugal, pada Jumat, tanggal 21 Juli tahun 2023, dini hari WIB. Jalannya pertandingan, pada babak pertama sejak laga dimulai, Benfica yang diperkuat Angel Di Maria Chess bermain dominan ketimbang Al Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo. Alhasil, Angel Di Maria sukses membuka pesta gol Benfica ke gawang Al Nassr. Pemain timnas Argentina tersebut mencetak gol pembuka Benfica pada menit ke-23. Setelah itu, rekan Cristiano Ronaldo di timnas Portugal, Gonçalo Ramos, membobol gawang Al Nassr melalui brace yang dihasilkan dalam 8 menit pada menit ke-31 dan 39. Al Nassr kemudian sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol yang dicetak gelandangnya, Khalid Al-Ghanam, pada menit ke-42. Skor 3-1 untuk keunggulan Benfica atas Al Nassr bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, Benfica kembali menambah pundi-pundi golnya pada menit ke-68. Kali ini, giliran penyerang asal Norwegia, Andreas Skjelderup, yang membobol gawang Al Nassr. Setelah itu, tak ada lagi gol tambahan. Cristiano Ronaldo yang menjadi tumpuan Al Nassr tak mampu berbuat banyak pada laga tersebut. Al Nassr pun harus rela menelan kekalahan telak 1-4 dari Benfica. Kekalahan ini menjadi kekalahan telak kedua Al Nassr di laga uji coba pramusim tahun 2023 sampai tahun 2024. Sebelumnya, Cristiano Ronaldo DKK dibantai Celta Vigo 0-5 pada laga yang berlangsung Selasa tanggal 17 Juli tahun 2023 dini hari WIB.